Ketemu kembali di Kreasi YouTube. Kali ini saya ingin belajar memperbaiki motor Vario 125 Matic. Dua hari yang lalu motor ini mogok mendadak atau mati mendadak, baik lampu ataupun mesin tidak bisa di starter, lampunya mati total. Baik, sekarang saya coba dulu masalahnya pada motor ini. Motor ini tidak bisa hidup setelah saya panasin pagi-pagi pas mau dipakai untuk berangkat kerja. Setelah agak lama saya matiin, terus saya kotak kembali sudah nggak bisa. Saya coba starter, coba hidupin. Tidak ada yang hidup. Keadaannya mati. Saya coba lagi. Tidak ada nyala. Setelah saya baca-baca di Google, untuk cara perbaikan mesin ataupun motor yang mati total itu ditemukan cara perbaikannya, itu satu, cek aki apakah akinya sudah drop atau masih bagus dengan menggunakan multitester. Yang kedua, cek relay. Relay AC itu gunanya untuk kontak starter. Nah, itu katanya biasanya rusak dengan kejadiannya, yaitu mati total juga. Nanti saya cek satu-satu. Dan yang ketiga, biasanya ada yang putus di bagian jaringan aki. Jaringan aki sendiri yaitu, ada di dalam cover atau fairing ini. Jadi covernya harus dibongkar sebagian, terutama bagian yang ini. Yang ini harus dibuka karena kabel ada di dalam daerah ini. Kabel-kabel di bagian ini banyak ya. Jadi di sini ada, di sini untuk injection. Yang di sini adalah kabel starter. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan yang pertama, yaitu cek aki dengan menggunakan apometer atau tester. Kita coba dengan menggunakan DC. Minus dan plus. Di situ keluar angka yaitu 12,87. Jadi aki ini dalam keadaan bagus, yaitu 12,87 volt dengan arus DC. Coba kita balik untuk meyakinkan bahwa arus yang keluar itu benar-benar 12,87. Kalau dibalik, minusnya akan muncul karena kita menempatkan untuk apa, jarum testernya dibalik. Plus ke negatif, yang negatif tester ke plus aki, maka muncul tanda minus 12,87, 12,86. Berarti aki dalam keadaan bagus. Oke, sekarang berarti melakukan pengecekan yang kedua, yaitu relay AC. Relay AC itu bentuknya kecil ya. Barangnya ini. Nah, barangnya sekecil ini. Saya cabut relay AC-nya. Untuk mencabut relay AC itu di sini ada
ada apa pengunci ya, nanti akan bunyi klik. Ini dia ngangkat nih. Ini relay AC-nya. Relay AC-nya itu kakinya ada 4. Mitsuba 07. Sambil browsing saya beli dulu alatnya, takutnya emang rusak. Jadi saya siapin barangnya. Barangnya sama. Kita coba. Coba kita pasang. Relaynya. Sampai bunyi klik. Sudah terpasang relay AC. Oke, lalu kita tes on. Nyala enggak? Kita masukin. Masih mati. Berarti relay AC masih bagus. Diganti dengan yang baru masih tetap mati. Tidak ada tanda-tanda nyala di speedometer. LED-nya harus nyala. Oke. Kita lanjutkan tahap ketiga, yaitu pengecekan kabel yang ada di dalam firing ini. Jadi yang ini harus dibongkar keluar. Nanti kita lihat di dalamnya. Kunci 10. Kunci 10. Yang ini enggak masuk. Kotor banget. Ini kondisi kabelnya. Ini bersih. Dalamnya bersih dan masih bagus, tidak ada yang putus dan ini. Yang ini juga kondisinya masih bagus, tidak ada yang putus, tidak ada yang sobek. Ini cuma kotor, nanti dicuci. Kita buka yang ini. Yang ini bukannya ditarik. Dorong ke atas, nanti turun. Nah, ini tinggal cabut.
Yang ini juga kabelnya bagus, tidak ada yang putus. Kotor banget, nanti dicuci sebelum dipasang. Harus di nanti dikuas, dibersihkan. Oke, yang ini oke. Tinggal satu lagi, soket untuk dari kunci kontak. Pinnya ditarik. Oke. Ini kotor ya. Oh, takutnya ini strumnya nggak nyampe. Di sini kotor ini adalah yang berhubungannya langsung ke kontak. Ini kabel ini langsung ke kontak, coba kita lihat. Ya. Ini adalah kabel kunci kontak nih. Ini kontaknya ini. Ini belakangnya kabel ke sini. Oke. Coba untuk kabel yang ini. Renggangannya cukup normal. Kita lihat belakangnya. Ada yang putus atau enggak? Kita tarik satu-satu. Ini yang putus nih. Kayaknya ini patah. Patah karena karat. Udah lama. Kena getar atau apa, nggak tahu ini. Patah. Pinnya patah. Nanti coba saya solder. Tapi kita cek ini ke hubungan yang ini ke aki nyambung enggak. Kita cek pakai multitester. Kalau ini tidak nyambung artinya berarti kabel yang lain di sini masih ada yang putus. Tapi kalau nyambung artinya emang benar. Ini kabel ini tidak sampai ke kunci kontak. Jadi tidak bisa menyalurkan arus listrik ke lampu ataupun ke injection. Bagian injection kalibrasi ya, kalibrasi apa-apa itu namanya, lupa. Sewaktu kita tes starter pertama kan biasa speedometer muter ke top dan di gearbox ada yang bunyi ini. Nah, itu artinya motor normal. Tapi kalau lampunya hidup waktu di on, start on, kunci kontak di on, terus lampu nyala tapi tidak bunyi ada nging, itu artinya ada yang rusak juga. Jadi nggak bisa di starter nanti. Oke, kita cek pakai tester. Kita cek pakai DC. Satu ke aki. Satu ke sini nyambung, coba minus. Ini 12 volt ke body, ini 12 volt
Coba ini ke sini berapa power? 2 volt. Oke. Listrikannya harus dicabut dulu sewaktu akan menyolder karena akan terjadi konslet ya antara listrik PLN dengan aki. Aki sudah dicabut, kita terusin nyolder. Kabel starter. Kabel yang ke starter. Kabel ini dari aki. Dari aki, iyalah. Pasti gantinya di situ. Udah rapuh semua tuh, baru diputer aja udah. Cabut. Kamu ya pesen sana ke depan kalau mau pakai nih. Mobil minyak. Lihat. Udah dulu minyak ya, mau mie gak? Sok tempelin. Kurang. Panas. Pasang semua covernya, cover depan juga sudah dipasang. Kita tes. Oke, nyala. Kita starter. Oke, hidup. Tes RPM. Oke. Kita cek sen. Sen. Sen depan, oke. Belakang. Terus ganti sen kanan. Oke, depan. Oke, ini juga oke. Jauh jarak.
untuk jarak jauh dan jarak dekat. Jarak jauh, oke. Jarak dekat, horn. Oke, untuk perbaikan mesin Vario 125 yang mati total sudah selesai, yaitu kabelnya ada yang putus di bagian kontak penghubung antara aki menuju ke elektrik atau ke starter, di mana kabel soket ataupun plat soket yang ada di sambungan itu hancur. Mungkin karena panas akibat jepitan ataupun sambungan tersebut ya dari dulu, ya dari pertama beli belum pernah dibuka, jadi mungkin panas, dan waktu dibuka tadi hancur. Jadi kita solder, dikasih kabel, tapi kita juga udah dikasih pengaman itu dengan isolasi yang tahan panas. Nanti saya cari soket yang bagus, kita ganti lagi supaya lebih aman lagi. Oke, terima kasih. Itulah konten perbaikan Vario 125 dari Kreasi YouTube. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share jika video ini emang bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dan tunggu video untuk yang lainnya dari Kreasi YouTube.